aku isip tuh mana? Emang tempat di sana aku inggit. Asa main kemari, nah di mana gue nih? Pas kena sedih, aduh main ke dalam sama pas gue. Nge, aku. Ya, tapi sih kan es kota hilang. Thank you.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Andri Susanto di Kusuma dalam acara Asifa News. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan WR Sosial menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial dengan angka yang cukup banyak, yaitu mencapai 130 juta pengguna aktif seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Laporan terkini memberikan data bahwa total masyarakat Indonesia mencapai 256,4 juta penduduk dengan penetrasi internet user mencapai 132,7 user. Di samping itu, berhubungan dengan perkembangan pengguna media sosial di Indonesia, hal tersebut juga sudah mempengaruhi pada lingkup pendidikan, khususnya dalam pola pembelajaran, di mana media sosial dilibatkan sebagai metode e-learning.
Lewat sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat, baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Secara umum, beberapa manfaat media sosial dalam dunia pendidikan. Yang pertama, peningkatan adaptasi. Yang kedua, bisa memperkuat jaringan pertemanan. Yang ketiga, lebih termotivasi. Yang keempat, lebih membantu dalam peningkatan kepedulian. Sekian Asifa News kali ini melaporkan. Saya Andri Santo di Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali manfaatnya untuk yang sekarang ini, terutama pada saat masa pandemi seperti ini yang berlindungnya banyak sekali. Tapi hati-hati, meskipun banyak manfaatnya, kita juga harus berhati-hati. Dulu ada pepatah, mulutmu harimau, sekarang ada jarimu harimau. Ya, hati-hati dengan jari-jari kalian, jangan sampai yang mengetik yang kurang bermanfaat. Tidak semantasnya beda ya. Betul. Nah, kalau 10 boleh, tapi kenapa 2 aja?
Ya, betul. Anak-anak yang dapat dia, banyaknya. Atau di pondok kopi. Dikirim mereka. Oke, Mas Ayo. Oke, ini apa saja? Jadi, gue yang udah isi. Jadi pasti diwarakan banyak sekali manfaat media sosial ini terutama di masa pandemi seperti ini ya, dan terutama di dunia pendidikan pasti banyak. Oke, saya alhamdulillah karena saya nungguin nanya tadi kelas 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita panjatkan kepada nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sampai di Quran surat Al-Ain. Sekarang kita lanjut ke surat Ad-Duha. Kita hanya sampai kepada surat Al-Bayyinah. Untuk kemudian nanti hari Jumat kita mulai di surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Begitu. Anak-anak semuanya yang ada di rumah dibuka Al-Quran surat Ad-Duha. Ingat kembali SOP ketika membaca Al-Qurannya. Didengarkan bacaannya memakai naik. Kemudian anak-anak melihat Al-Quran supaya apa? Supaya ketika kita membaca mad atau panjang
ataupun gunahnya supaya tepat dan mengerti hukum-hukum tajwidnya. Baik, kita mulai saja anak-anak semua yang ada di rumah nampaknya sudah siap mengikuti murajaah pada pagi hari ini dengan semangat, tentunya semangat. Insya Allah. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita mulai surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun samawati wa ma fil ardi man alladhi yasba'u indahu illa bi idnihi lahu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi وَسِعَ كُرْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُوبُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُّحَى وَإِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلى آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى جدك عائلا فأما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألا
alam nashrah laka sadrak wa ba'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbi arghab bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Dilanjut kembali, yaitu Quran surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر
Kebiasaan kita ketika mendengarkan atau membacakan ayat-ayat sajdah, maka kita diwajibkan atau disunahkan, diwajibkan untuk sujud tilawah. Supaya apa? Supaya itu adalah membuktikan bahwa kita memasrahkan hati pikiran kita kepada Allah, menentukan semua tindak tanduk kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad. Apa itu mereka? Mereka itu wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan di hadapan mereka Al-Qur'an, maka mereka itu tidak mau bersujud. Artinya apa? Tidak mau mengimani apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan apa yang didakwahkan oleh pada Nabi Muhammad kepada para umatnya. Bahkan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah cerita-cerita lama. Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng saja. Al-Quran itu hanyalah khayalan saja. Justru Al-Quran itu adalah panduan kita ketika sebelum kita hidup, ketika kita hidup, dan ketika kita setelah hidup nanti. Nah, anak-anak semuanya, makanya dari itu, ketika mendengar ayat-ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memasrahkan pikiran dan hati kita, untuk membuktikan bahwa kita memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, baik. Itu saja untuk murojaah pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rzuqna tibahu ana al-layli wa atraka an-nahara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi dengan ikhlas membacanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an sadaqallahu azim wa nahnu ala dzalika min syahidina syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut untuk membaca bacaan surat tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Gak ada yang ikut. Oke, diulangi lagi ya. Ayo yang masih melamun. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk minggu depan kita akan lanjut ke zikir atau seperti apa ya? Masih ingat zikir-zikirnya ya? Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, jangan lupa di murojaahkan terus ba'da sholat wajib atau sholat-sholat sunnah. Itu saja barangkali anak-anak semuanya. Terima kasih yang mengikutinya dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sarupa kieu pandemi corona. Tah bener pisan, Jang. Eta emang rame pisan.
komo mun ucing sumpu teh dugi ka jarambah geuning inget teh jang. Kala euy atel euy. Ujang atel ieu. Aduh Ujang eta lehona. Lehona Ujang aduh Ujang. Aduh. Nya Ujang teh pilek. Atos ngojay basa kamari di walungan. Oh gitu Jang atuh ah. Sade udah sehat terus Jang. Iya. Tah. Salah sahiji cara ngajaga kesehatan nyata ulin di luar. Make kaulinan baru dak ayeuna ucing lumpat, ucing sumput, ucing-ucing lain. Oke, selain ucing-ucingan aya naon deui nya kaulinan khas di Jawa Barat nya Jang? Oh, seueur pisan. Salah sahijina nu favorit barudak lalaki nyata main gatrik, terus main gampar. Ucing sumput oge barudak lalaki resep biasa diangge ku barudak istri oge, terus dam-daman jeung sajabani. Hoyong terang kumaha? Hoyong atuh Jang. Engke deui we nya mingkun payun. Geningan Jang seueur pisan nya. Seueur pisan atuh. Wah, tadi upami ayeuna dijelaskeun mah moal cekap sajam. Oh, muhun atunya ari bisa dintenkeun mah ulin anu kitu teh teu tiasa sadayana jigana nya. Iya. Engke insyaallah baris dicontohkeun di minggon-minggon anu sana. Wah, pandangan Ujang jadi transparan. Asupna sae Jang. Iya atuh, ieu mah kengeng meser di Pasar Baru. Oh, gitu. Jadi Jang, janten ayeuna mah kedah urang teh kedah ngamumule budaya Sunda. Ah, upamin teh kurang usaha deui. Tah bener pisan, kan urang teh linggihna di Bandung. Leres pisan. Jadi kedah terang karena kaulinan Bandung. Tumuhun atuh budayana. Aduh, nah, kitunya barudak sebagai generasi penerus urang sadayana kedah ngamumule sareng ngalestarikeun budaya Sunda. Upami teu kurang usaha deui. Tah leres pisan okay, Ujang, okay. Geningan Ujang pinter geningannya. Ini atuh rankingna ge ranking hiji ti tukang. Tong diturutan nya barudak ranking hijina kudu ti hareup tong ti tukang. Hayu ah heus urang ngojay ah. Dadah. 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 Hayu ngojay. Hayu. Assalamualaikum. Episode terakhir ya, jadi jangan kan tayangan lagi, jangan kan
kita saksikan. Akan membicarakan apa tadi ya? Kita mau bahas apa di pagi kali ini? Saksikan dan simak bagi dari guru kelas 1 Mangga Nyaga. Tanya-tanya dulu yuk, apa itu lenca? Oh, Habibie, tahu nggak ini Ibu Tatin bawa apa? Tahu nggak ini apa? Apa ya? Tahu nggak? Oh, enggak, Tera. Dev, tahu nggak ini apa? Ada siapa namanya? Aupar. Keren ya namanya. Ada tahu nggak ini apa? Lenca. Oh, lenca. Siapa? Uci, kalau yang ini? Rian. Ibu punya sesuatu. Tapi harus tebak dulu ya. Tahu nggak ini namanya apa? Lenca. Hebat. Assalamualaikum, adek. Namanya siapa? Sama? Tadi. Coba ini, tahu nggak ini apa namanya? Gak tahu ya, ini itu namanya lenca ya. Tahu ini apa namanya? Ya, mainnya gak tahu. Tahu kok, tapi aku gak suka. Yuk, kita lihat video berikut ini. Lenca. Salah satu sayuran ini tergolong dalam jenis umbi-umbian dengan nama Latin Solanum nigrum. Warnanya yang hijau akan berubah menjadi hitam ketika didiamkan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Walau begitu, lenca cukup tahan dan tidak mudah membusuk. Asalnya ini dari Asia Barat dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa sendiri, tanaman ini dikenal dengan nama Black Nightshade. Bukan hanya di Eropa saja loh yang namanya berbeda. Di berbagai daerah di Indonesia pun sebutannya beragam. Di Jawa Barat, orang biasa menyebutnya dengan nama lenca. Di Jawa Tengah disebut dengan nama ranti. Sedangkan di Maluku namanya bobosa. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa kandungan atau manfaat dari lenca? Assalamualaikum Kak, mau tanya apa sih manfaat lenca? Tahu nggak Pak manfaat lenca? Tahu. Ah, bapaknya kurang tahu. Bapak, ya. Tahu ini apa? Lenca. Kalau manfaatnya? Nggak tahu. Tetap. Ah.
Lenca itu bagian merupakan family dari labu-labuan. Jadi sebenarnya dia family labu-labuan, tetapi dia menyerupai kandungan yang terdapat pada terong. Nah, walaupun ukurannya kecil-kecil, tapi dia menyerupai kandungan terong dan sebagian merupakan kandungan labusium. Nah, kalau kita katakan dia masuk kategori sayur-sayuran, maka dia sebagai sumber mineral, kemudian juga sebagai sumber serat itu tadi. Tapi yang unik pada lenca itu adalah kandungan fitokimianya sangat beragam dan sangat tinggi. Seperti di dalamnya ada solanin, ada solamargin, ada solasonin, dan zat-zat fitokimia yang banyak ini ternyata mempunyai peran yang luar biasa. Diuji kepada hewan coba, dia bisa sebagai anti kanker, bisa sebagai anti inflamasi, bisa sebagai anti nyeri, ya, banyak sekali fungsinya yang dikembangkan, dan dia bisa meningkatkan sirkulasi darah sehingga memelihara kesehatan ginjal. Iya, karena kandungan solaninnya yang tinggi, walaupun solanin ini fitokimia yang berperan baik, tapi solanin ini kalau dalam keadaan mentah, dia juga bersifat racun dalam tubuh seseorang, dalam tubuh manusia. Maka sangat dianjurkan bahwa lenca ini sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan telah diolah atau dimasak. Proses memasakan akan membuat dinding-dinding tanaman lenca ini menjadi lebih mudah untuk membuat zat gizinya diserap, dan kemudian racunnya menjadi lebih terurai, sehingga tidak membahayakan kesehatan seseorang. Jadi disarankan kalau hanya dikonsumsi dalam jumlah sedikit, boleh dalam bentuk lalapan, tapi kalau sudah dalam bentuk satu porsi sayur yang jumlahnya 100 gram, sebaiknya diolah terlebih dahulu atau dimasak terlebih dahulu guna menghilangkan efek racun dari solanin tersebut. Tambah lidah, hidup atas meninggal video manfaat lenca. Ini seenya manfaatnya. Agar lidah, tonggilah. Saya banyak mohon ya. Rasa jangan kuih dari kelas.
apa kelas apa sedikit kelas enam kakak Rosanana menerima di Eropa apa nama lenca di Eropa ternyata di Eropa punya nama lainnya betul lenca itu khas Sunda tetapi di Eropa namanya apa ayo namanya keren ini namanya lenca di Eropa namanya lenca ke Eropa namanya jantan Robi misalnya lenca di kami punya ke Eropa namanya jantan Inggris namanya. Pemilihnya sama. Bintangnya lenca ke Eropa. Ayo, lenca di Eropa namanya. Oh iya. Lenca. Bintangnya di tiap daerah yang begini panggil lenca tadi sauna di daerah Jawa namanya Ranti. Kami tahu kata. Kami namanya Ranti. Berarti lenca katanya. Keren jadi. Ada namanya Ranti. Berarti dia ada lenca. Atau saya tunggu operator. Lenca sama tarkoma. Tarkoma. Iya, bukan jendan. Atau saya gendian untuk Nina. Untuk Nina, ya Eta. Ya Eta, hai dan Putra. Nina, B. Selamat datang Putra. Saya ingin Nina, di Wali Kurasna. Oh, ayo.
Maka tak selalu sadayana bisa diatur berdiri dan letakkan pada Tuhannya diinginkan dulu, kandangannya jauh-jauh mencoba seluruh sesi sebuah sebuah kandangannya jangan diinginkan dulu. Sekarang kita mobil body, kita berjalan berhubung kita supaya sehat di teman-teman di mata pandemi tetap sehat, tetap semangat. Thank you.
Bos,
Pak, lihat yang sampai nggak beres ya.